Kali ini kita akan membahas laga big match Liga Italia antara Lazio versus Inter Milan. Lazio akan menyambut Inter Milan di Stadio Olimpico Roma pada Sabtu 16 Oktober 2021 dalam laga pekan ke-8 Serie A musim 2021-2022. Pertandingan syarat gengsi yang juga akan cukup berpengaruh pada perburuan titel. Lazio saat ini menjaga asa untuk tetap menempati satu spot Liga Champions dengan berada di peringkat 6 klasemen sementara dengan poin 11. Sedangkan Inter Milan berada 3 strip di atasnya dengan poin 17. Pasukan Maurizio Sarri mencatatkan 3 kemenangan, 2 seri dan 2 kekalahan. Il Aquile belum menunjukkan penampilan konsisten bersama Maurizio Sarri musim ini. Sebelum jeda internasional, Lazio bahkan kalah 0-3 dari Bologna. Padahal di Derby della Capitale, Lazio sukses menang atas Roma, asuhan Jose Mourinho. Kekalahan atas Bologna sedikit banyak dipengaruhi karena absennya Ciro Immobile dan Francesco Acerbi. Ketergantungan Lazio atas pemain-pemain kunci inilah yang bikin mereka tidak konsisten dalam kampanye Serie A musim ini. Sementara di sisi lain, Inter Milan jadi satu dari 3 tim Serie A yang belum terkalahkan. Nerazzurri dalam start cukup apik musim ini dan berpeluang besar meraih juara Serie A untuk kedua kalinya secara beruntun. Pada pertarungan terakhir, Inter mampu mencuri kemenangan 2-1 atas Sassuolo, meski tertinggal lebih dulu. Laga melawan Lazio jadi ujian sesungguhnya bagi Inter Milan yang selama ini baru bertemu Atalanta sebagai tim kuat. Partai Inter melawan Lazio akan jadi partai emosional untuk Simone Inzaghi, yang sudah lama dikenal sebagai legenda Biancoceleste, baik sebagai pelatih dan pemain. Bergabungnya Simone Inzaghi ke Inter Milan musim lalu juga diwarnai protes karena mendukung Lazio. Skuad Lazio punya kabar gembira dengan kepastian Ciro Immobile yang sudah kembali ke latihan. Ex Borussia Dortmund itu kemungkinan besar bakal diandalkan Maurizio Sarri dalam membongkar pertahanan Inter Milan. Di sisi lain, Inter Milan punya masalah sendiri jelang laga melawan Lazio. Simone Inzaghi bakal dipusingkan dengan siapa striker yang akan mendampingi Edin Dzeko. Joaquin Correa masih berkutat dengan cedera, sedangkan Lautaro Martinez akan tiba terlambat usai membela timnas Argentina pada Kamis 14 Oktober 2021 di kualifikasi Piala Dunia 2022 zona CONMEBOL. Lautaro diprediksi tak cukup bugar untuk tampil sejak awal di laga kontra Lazio. Simone Inzaghi kabarnya masih memilih antara Stefano Sensi, Hakan Calhanoglu atau Ivan Perisic untuk pengganti Lautaro. Tentunya strategi berbeda bakal dipakai Inzaghi untuk mengakomodasi masing-masing pemain. Kami memperkirakan jalannya pertandingan yang alot dan saling serang. Lazio yang punya Ciro Immobile bakal berinisiatif menyerang lebih dulu. Namun dengan performa Inter yang belum terkalahkan, Bola Sport memprediksi Il Nerazzurri bakal menang 2-0 atas Lazio. Bagaimana kalau menurut kalian Bola Sporter? Apakah prediksi skor kalian sama dengan kami? Atau ada yang menjagokan Lazio? Tulis di kolom komentar ya.